coba sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya dan masih di pasar sapi Tuban ini bos, atau pasar hewan Tuban ya, Kabupaten Tuban Jawa Timur. Kita lanjut di pedetan jantan. Ini ada semetal tanduk bos, miliknya Pak Jitoyo. Ini Pak Jitoyo ya. Dan sekali lagi jantan ini bos, kakinya bagus ya, belakang depan juga oke, posturnya juga oke, dan ini masih muda banget ini. Ini mungkin baru usia 4 bulan, bos. Usia baru 4 bulan ini. Sekali lagi jenisnya masuk semetal. Nah, ini ganteng, bos. Bodinya panjang. Kita coba tanya harganya ini. Regi pinten, Mas? 11.5. Siap. 11.5 ini, bos. 11.5 atau 11.500.000 ini. Ya. Jenisnya masuk semetal, jantan usia 4 bulan. 11.500.000 bos, miliknya Pak Haji Toyo ini ya. Sangat ini bos, baru dapat ini. Hah? Gimana ini menurut kalian teman-teman ya? Harganya 11.500. Apakah mahal? Apakah murah ini ya? Oke, bisa dibandingkan dengan di tempat-tempat teman-teman semua ini. Oke. Ya, bagus ini kalau menurut saya, posturnya panjang. Yang pasti masih muda banget ya, 4 bulan. Jadi buat teman-teman nanti kalau melihara sapi muda seperti ini ya, maksud saya pedetaan, itu jangan diikat seperti ini. Nah, ini kan di pasar jadi diikat. Tapi kalau di kandang teman-teman ya, dilepas aja ya. Enggak usah diikat, dilepas dan kasih makan yang banyak dan minumnya sedikit aja. Kebalikannya dengan sapi gede bos, atau sapi jumbo. Kalau sapi jumbo itu comboranya yang banyak, minum yang banyak, tapi pakan biasa. Tapi kalau ini teman-teman kasih makan yang banyak hijauannya ya, dan untuk minumnya sedikit aja, enggak apa-apa. Oke, lanjut lagi bos ya. Kita geser miliknya Pak Haji Amin ini. Pak Haji lahir batin, Pak Haji. Gili. Aku kan masih story mentah masih. Oh, oke. Okay. Pak Haji ambil harga berapa, Pak Haji? Ini tawar 13.5. Min kasih 13.250. Oke, okay, siap. Netnya 32.50 ya. 13.250.000 miliknya Pak Haji Amin bos. Sekali lagi harga net ini bos. Jenisnya masuk limusin ya, jantan sekali lagi, dan usia lebih gede dengan yang dibandingkan dengan yang semetal. Ini usia sudah nyampe sekitar 6 bulanan bos. 6 bulanan ini. Sama-sama udah mandiri, cuman beda usia ya. Ini lebih tinggi, lebih jowok, memang usianya lebih gede. Oke, seperti ini. Oke, lanjut lagi ya. Dan kita coba geser. Wow, ini juga ada towable ini bos. Oke, kita coba geser di sini. Oke, kita coba tanya ini, bos. Regi pinten, Mas? 13.8. Siap. 13.8 atau 13.800.000 dapat limusin jantan tanduk ya. Ini usia atau umur 7 bulanan ada. Kakinya gede. Warnanya merah marun, bos ya. Tebel ini.
Oke, kita coba masuk ke sini, Bos. Tak masuk ke sini masih lahir batin masih. Lahir batin Mas, siap. Oke, semoga jantan cepat laku lahir batin, Mas. Oke. Dan kita coba geser di sini, Bos. Di lembu emas ya. Pedetan jantan ada full banyak ini, Bos. Oke, kita geser di sini, Bos. Di lembu emas. Nah, ini ada apa? Assalamualaikum, Pak Haji. Minal aizin wal faizin, Pak Haji, ya. Ya, pada seluruh pelanggan lembu emas kita, mohon maaf lahir dan batin. Mohon atas semaksa dan kelapan saya. Siap, siap. Oke. Oke, Pak Haji, dan ini tak lihat cukup banyak banget ini. Ini ada berapa ekor, Pak Haji, pedetan jantan? Pedetan jantan 63 kelihatan. 63. Alhamdulillah. Ini bawa di 42, berarti laku 21. Oke. Baru kemarin datang udah laku 21 ya. Siap. Jawa Tengah sama lokalan. Oke. Nanti insyaallah berangkat lagi 20 ekor kirim ke Tasik Jawa Barat. Ya. Oke. Kita coba review, Bos, ini, Bos. Ini cakep-cakep, tak lihat kakinya gede-gede. Ini yang paling harganya yang paling tinggi sendiri mana, Pak Haji? Ini, tapi yang paling tinggi. Oh, ini ya. Wow. Wow, super ini, Pak Haji. Ini harga berapa, Pak Haji? 14 lebih, siap. 14 lebih, Bos, atau 14 juta lebih ini. Jenisnya masuk cross metal ini, Bos. Ini usia atau umur perkiraan berapa, Pak Haji? 7 bulan, Bos. Wah, gak gelem ngatik bener pasti gak apa-apa, Pak Haji. Lagi istirahat ya, Bos, capek ini ya. Memang bagus banget ini, super. Ini masih ready, Pak Haji, ya? Ready. Oh, masih ready nih, Bos. Saya beli habis dari pasar, baru saya beli buat 20 ekor kiriman ke Tasik. Oh, gitu. Kita harga 10 jutaan. 10 jutaan. Siap, siap, siap. Dan kita geser yang ini, Pak Haji. Jenisnya sama ini ya. 10 jutaan. 9 juta lebih. Marun. Ini 11 jutaan. 9 jutaan. Oke. Tobel ini, Pak Haji. 9 jutaan ini. Oh, 11 lebih ya. Oh, ini yang 9 juta lebih. Oke, 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 oke. Ini, Bos, teman-teman, untuk harga 9 jutaan lebih ini ya, pedet jantan limusin jenisnya usia 4 bulanan, Bos, seperti ini. Ini tobel ini 11-an lebih ya. Tobel tebel ini, semak-semak dan kakinya juga gede-gede. Untuk harga yang paling murah berapa, Pak Haji, yang ready, Pak Haji, untuk hari ini? Ada, tapi saya taruh di rumah, harga 5,5. 5,5? 5.500 jantan. Udah laku? Belum. Oh, bawa. Kenapa di bawah, Pak Haji? Tadi ada yang apa, mau lihat di kandang. Oh, gitu. Udah ada yang mau lihat, Bos, di kandang. Untuk harga 5,5 ya, Pak Haji? Ya, itu pegon apa limusin? PO. Oh, PO. Kalau siap. Pegon 6,5. Oke, oke, oke. Oke, kita coba putar di sini. Ini juga tebal-tebal ini, Pak Haji. Ya. Dari situ dulu, Pak Haji. Iya. Malboro. 11 lebih. Cross Malboro 11 lebih. Oh, iya. Ini usia sudah 7 bulan ya, Pak Ji. Oke, semetal, Bos, ini, Bos. Agak kurus memang sapinya, tapi tulangnya bagus gede. Lah untuk oke, nah ini untuk ini, Pak Ji. Ini 13 lebih. 13 lebihan. 11 lebihan, siap. 12 lebih. 13. Oh, ini juga kakinya istimewa, Bos. Pepe ngeri, Bos. Kakinya bagus banget ini. 13 lebihan ya, Pak Haji. Oke. Oh, ini 12 lebih. Oke, tebel ini. Wush. Oke. Semetal Marlboro, Bos. Ini juga sama, Pak Haji. 13 lebihan. Oke, ini juga bagus, Bos. 13 juta lebihan. Usia 7 bulan ya, Pak Haji. 6-7 bulan. Oke. Jadi buat teman-teman ini yang minat ya bisa menghubungi langsung nanti, Bos, bagus-bagus sapinya dan superan. Untuk persiapan kurban mulai harga 13 ke atas ready. Bacon, PO, jenis limusin, simental, sampai jumbo ready. Ekonomisan ya, Pak Haji ya. Mau betina yang buat sembelian juga ready, yang dorong. Oke, oke, oke. Yang dorong majeran itu. Siap, siap. Dan untuk yang ini tadi harga juga sama, 12 lebih ini. Oh, ini juga cakep ini, Bos, limusin ini ya. Warna juga bagus, merah, kakinya juga gede. Oke. Dan untuk yang di sini harga yang paling murah sendiri berapa, Pak Ji? Oh, siap-siap. Kita geser di sebelah sini, Bos. Nah, kita muter di sini. 10 jutaan. Pak Ji lahir batin. Mas lahir batin ya. Oke. Harganya mah
Oke, dan ini harga berapaan ini, Pak Ji? 10 jutaan. Yang sana itu 8 lebih. Oh, 8 juta lebih yang pinggir sendiri, siap. Ini usia sama yang ini, Pak Ji, ya? Sama, 5 bulanan. Oh, 5 bulanan kurang lebih. Oke, oke. Ini bos limusin ya. Cross ada dan tebel-tebel, sehat-sehat yang pasti. Yang pasti free ongkir atau gratis ongkos kirim sampai rumah. Oke, dan kita geser yang ini. Nah, ini 7 lebih. Oh, ini 7 juta lebih limusin ya. Iya, 7 lebih, 9 lebih, 8 juta. Sama 8 lebih itu ada. Oh, 8 lebih. Siap, siap. Iya, iya, iya. Oke, seperti ini bos, itu adalah harga 8 jutaan lebih untuk limusin ada, semetal, Marlboro ada, cross juga ada bos, komplit pokoknya, paket komplit di sini bos ya. Mulai paling ekonomis sampai jumbo siap. Siap melayani pak ya. Oke, teman-teman ya, oke Pak Ji, matur suwun. Oke, amin, 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 dan kita semangat, semangat. Oke, kita geser di sini bos, kita geser di Pedet Selebriti miliknya Mas Topa ya. Pedet Selebriti miliknya Mas Topa. Ini ready berapa ekor belum tahu ini. Mas Ben. Lahir batin Mas Ben. Orang gua topi iki piye iki panas. Gugup kari ning omah. Mas Ben ini harga berapa Mas Ben yang paling kecil sendiri? Iki wedok tenan iki. Oh jantan ini bos. 7 ya. Oke, 7 jutaan bos. Begon, jantan, free ongkir untuk teman-teman ini kalau mau pesen ya. Pedet Selebriti Mas Mustafa. Ini Mas Ben, Hamid, Mas Ben. Oh, betina. Iki jantan ini. Iki 8 lebihan Mas Ben ya. 85-an bos. Tebel loh ini bos ya. Patennya kelihatan tebel banget ini. Oke. Betina, siap. Betina juga ada bos. Jadi buat teman-teman ini betina juga ada ini ya. Kalau betina harga 7 jutaan ya Mas Ben ya. 7 juta ada ya? 68 untuk betina bos, 68 ternyata, nggak sampai 7 juta. Semetal ada, limosin juga ada bos ya. Sekali lagi Pedet Selebriti ini Mas Topa. Dan kita coba review yang sebelah sana. Yang jantan ready-nya berapa ekor Mas Ben? 10? 15? Oh 15 ekoran bos. Untuk yang paling gede sendiri itu Mas Ben ya. Oh sana itu ya, lebar itu ya. Harga berapa Mas Ben? 12.8 yang paling tinggi, siap. Oke, kita coba review bos untuk harga 12.8 yang sebelah mana ini ya. Ini ya. Oh ini, lebar banget ini ya, 12.8 atau 12.800.000. Lebar banget, jenisnya masuk limusin cross. Jantan sekali lagi, usia perkiraan 5 bulanan ada ya. 5 bulanan ada bos. Kalau ini harga berapaan Mas Ben? 11-an. Oh cakep ini bos. Punggungnya rata ini. Calon superan ya. Sekali lagi miliknya Mas Topa Pedet Selebriti bos. Limusin, tanduk pendek, punggung lebar. Ih, kesukaannya teman-teman ini ya. Punggung lebar seperti itu. Oke, banyak banget ini untuk hari ini. Jadi buat teman-teman bisa merapat langsung di kandang ataupun di pasar ya. Bisa. Mas Ben matur suwun ya. Terima kasih banyak. Dan kita geser Mas Lembu Alit. Lahir batin, Pak. Nggih. Ini tak lihat kok agak sedikit udah laku berapa ekor, Mas? 5 ekor. Tinggal 5 ekor. Yang bawa 17 tadi. Oh, banyak, Bos. Bawa 17 tinggal 5 ekor. Oh, ini udah laku ini. Oh iya, tali oren. Harga berapa Mas? Harga 11.500. 11.5. Usia 5 bulan ya, Mas. Oke, jenisnya masuk limusin, Bos. Jantan. Oh, cakep ini, Bos. Ganteng. Dan untuk yang ini, Mas. Ini 88. 88? Iya. Ini jantan, Mas, ya. Oh, murah meriah, Bos. 8.800. Usia 4 bulanan, Bos. Seperti ini. Iya. Dan untuk yang ini, Mas. Yang ini 95. 95, Bos. Dapat limusin tebel, Bos, ya. 95 atau 9.500.000. Sama Mas Ip. Ya ini 98. 98. Oke. Okay. Oke okay, ya. 5 ekor laku 1 ekor berarti 34 ini. Ya 34. 34 ekor. Yang pinggir sendiri Mas Ip. Ini 10.800. Weh, enggak sampai 12, Bos. 10.8 ini. Bagus ini, Bos. Tua belo ini ya. Jenisnya masuk limusin. Sekali lagi miliknya Lembu Alit ini, Bos. Wow. Mantep ini.
Mantep ini, Bos. Oke. Mas, matur suwun ya. Sehat terus. Semoga dan cepat laku dan kita cari lagi. Nah, ini udah laku, ini keluar. Kita geser di dekat pintu masuk ini, Bos. Ini keluar ini. Kita tunggu ya. Lahir batin. Lahir batin. Masih lahir batin, masih. Lahir batin. Nggih, lahir batin, Bosku. Oke. Kita coba Mas lahir batin. Minal aidin wal faidin ya. Wow. Keluar lagi nih dua ekor ya. Dua ekor. Oke, kita di sini dulu, Bos. Minal aidin Mas wal faidin ya. Lahir batin, lahir batin. Lahir batin Mas. Lahir batin Mas. Pak, lahir batin. Ah, ini lagi nyantai di sini, Bos, di pojokan sini. Oke. Kita coba review miliknya Mas Topa ini ya. Pedet Celebrity. Satu ekor di bawah sini, Mas. Sana sudah. Sudah, tinggal ini ya. Dua ekor ini, Mas ya. Dan ini jenisnya masuk limusin jantan ya, Mas. Oke, ini harga berapa, Mas? Mas Andres. 10. Sama dua ekor. Oke. 10 juta ini, Bos, miliknya Mas Topa ya. Jenisnya masuk limusin ini dan usia atau umur 4 bulanan ada. Kelamin jantan loh ini. Nah, ini, Bos. 10 jutaan saja free ongkir buat teman-teman ya. Free ongkir ini miliknya Mas Topa. Selagi Pedet Celebrity lokasi Bojonegoro ya. Oke, kita coba lihat dari belakang ini. Nah, ini dari belakang ini, Bos. 10 jutaan ya. Sekali lagi. Nah, limusin. Merah marun dan merah biasa. Oke. Ini usia sekali lagi 4 bulanan ya. Dan kita geser. Dan kita geser di sini, Bos. Ini juga tebel ini. Cross pegon ini. Wow, tebel ini, Bos. Kita coba tanya, Bos, ini, Bos. Pak De, lagi pinter, Pak De Hamid. 11.000. 11.000, Bos. Atau 11 jutaan ini. Tebel, pantatnya semok. Jenisnya masuk cross pegon ya. Warna merah. Jantan, sekali lagi. Dan usia 4,5 bulanan, Bos. Nah, ini Pak Bose pakai baju kuning calon pembeli dan kita cari lagi. Kita geser di sebelah sini, Bos. Masih lahir batin. Ya, lahir batin ge. Oke. Ini megang cukup banyak banget ini ya. Masiku iseng paling cilik rego piro, Mas? Oh, 55, Bos. Atau 15.500.000. Ini jenisnya masuk apa ini? Limusin ini kan salah. 55. Mas. Oke, jantan ya. Kita cari, kita geser di sebelah sini. Ada 3 ekor pegon. Harganya beda atau sama, Mas? Oh, 9 lebih. 10.5 ini ya. Oh, yang ini 10.5. Pegon merah, Bos. Oke. Ini usia atau umur 4 bulanan ada, Bos, ya. Dan kita geser yang miliknya Pak De. Pak De lagi pinter, Pak De Hamid, Pak De. Harga sama. 11.8. Ganteng yang ini, Bos. 11.8 atau 11.800.000 untuk limusin jantan. Ini usia atau umur sama lah ya ini dua. Kurang lebih 5 bulanan. Tanduk, Bos. Udah pakai keluh ya ininya. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini warga sapi pedetan jantan yang terbaru di Pasar Sapi Tuban. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.